dengan resmi kami buka dan menyatakan. Dengan dipimpin Wakil Ketua DPRD Dede Nasihin, sidang paripurna dengan agenda jawaban eksekutif atas pandangan umum praksi-praksi DPRD terhadap Raperda APBD Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2019 di ruang paripurna DPRD Cianjur, Jumat 9 November 2018. Dalam sidang paripurna ini, Wakil Bupati Cianjur Haji Herman Suherman membacakan tanggapan dan penjelasan bahwa RAPBD tahun anggaran 2019 untuk mendongkrak infrastruktur ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Penghargaan kami sampaikan kepada seluruh fraksi yang telah memberi pendapat, saran, serta apresiasi terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2019. Berikut ini kami sampaikan tanggapan dan penjelasan terhadap pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi. 1. Fraksi Partai Demokrat mengenai lampiran pengantar nota keuangan sebagaimana telah dikemukakan pada akhir pengantar nota tersebut bahwa untuk pembahasan dan pengkajian lebih lanjut telah kami sampaikan rancangan APBD tahun anggaran 2019 beserta lampiran-lampirannya. Mengenai penyertaan modal kepada UMD dialokasikan kepada Perumda Tirta Mukti dan PT Cianjur Jago Niaga. Mengenai penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2019, kami tetapkan komitmen dan sesuai dengan arah serta amanat RPJMD tahun 2016-2021. Atas jawaban eksekutif tersebut, maka dalam hal ini akan dijadikan telaah oleh praksi-praksi DPRD Cianjur.